Ini kasus anak hilang yang keempat dari 3 bulan terakhir. Cucu bapak itu kalau berangkat sekolah selalu bareng sama teman-temannya. Gak mungkin dia gak sampai di sekolah. Pagi, Komandan. Kak, Komandan. Saya Ibtu Anissa Saraswati. Saya baru ditugaskan hari ini di Reskrim Jakarta Utara. Gimana hari kedua kerja? Tugas saya apa ya, Bang? Tugas lo gym dulu ya. Orangnya asik-asik, kan? Saya mau presentasi. Saya mau jualan MLM. Bapakmu itu orang yang baik. Dan saya harap kau jangan bikin malu beliau. Selamatkan lo. Nis. Mama saya gak profesional. Lo masih manusia, kan? Kalau masih manusia, dilanjut habisnya. Modus operandi yang sama, yaitu korban penculikan adalah anak SMP dan SMA. Semua mempunyai tato bergambar ini. Ini semua bersangkutan dengan human trafficking dan mengarah ke satu nama. Ada dua orang datang ke tempat gue. Lo berhenti ngurusin kasus ini. Tembak, Pak. Jiwa kesel balikin, Pak. Bisa kau pulang sekarang. Ini terlalu personal buat kamu. Mohon izin saya tetap. Ini perintah. Berhenti. Masterpiece.